wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Babeler Official. Pada kali ini kita akan review, dan kalian masih ingat nggak dengan episode aku yang video aku yang aku review Lego curah? Nah, ini gambar video seperti ini di bawah sini yang seperti itu. Kalian masih ingat kayak video yang waktu itu ya? Misalnya kalian masih ingat, nah itu aku review Lego curah. Nah, itu Lego curah tuh artinya adalah maksudnya itu adalah Lego-Lego random yang kita dapat gitu ya. Jadi kita terserah kita kan dapatnya kot apa balok ini bisa jadi balok ini gitu ya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kita tuh mengetes kreativitasan kita seperti apa gitu guys. Nah, di sini aku akan bahas kreativitas. Jadi aku sudah bikin Lego curah itu menjadi sebuah mainan yang aku suka dan aku puas banget karena ya rasanya hebat karena aku bikin sendiri guys. Jadi aku akan kasih ke kalian 3 mainan yang aku bikin dari Lego curah itu. Sebenarnya sih ada banyak sih, tapi kalau di part 1 ini aku cuman bikin 3 dulu, abis itu di part 2 nya mungkin 2 atau 3 ya. Oke, karena dari part 1 adalah sisi kreativitas. Nah, sisi kreativitas ya, kreativitas Lego ya. Jadi kali ini aku akan bahas dari yang kecil hingga yang besar. Yang pertama di sini aku membuat, dan aku akan juga kasih tahu ini dari bagian mana dan bagian mana ya. Oke. Dan ini adalah aku bikin tempat nongkrong-nongkrong gitu. Dari sini kayak ada payungnya gitu yang aku bikin. Ada tiang gitu buat nongkrong-nongkrong. Ya di sini ada itunya, dan di sini ada tempat duduknya. Ini sebenarnya bukan tempat duduk. Ini dari mobil truk yang warna merah tuh, ini sebenarnya buat bagian rodanya, guys. Karena besar banget, jadi aku jadikan untuk kursi. Bagusan guys, kan itu yang namanya kreativitas. Jadi seperti itu ya guys ya. Di sini kayak gini, ini sebenarnya buat di ban truk yang besar, tapi aku jadikan tempat duduk warna merah. Dan ini warna oranye, nah aku jadi sebenarnya buat balok-balok gitu bikin, tapi aku jadikan tempat duduk gitu. Yang ini enggak ada yang ini ada senderannya, yang ini tidak ada senderannya. Oke. Okay. Ini yang atasnya payungnya warna silver. Ini seadanya guys, ini bawah di sini kayak ada punya apa sih biar dia tuh kuat gitu, dia warna oranye transparan gitu. Bawahnya di sini ada warna hitam, tiangnya balok sininya tempat duduk yang tidak ada senderannya warna oranye ya. Di sini ada warna coklatnya, ini aku copot dulu ya guys ya. Nah, nih ini payungnya warna coklatnya buat kayak tidak duduk, dia tuh duduk di si tempatnya ini ya guys ya, buat duduk gitu. Di sini warna merah ya buat tempat duduk senderannya. Lalu di bawahnya warna biru dokter gitu, warna biru tua ya. Oke. Lanjut, karena selesai. Ini menurut aku cukup gampang sih cara bikinnya. Oke. Belum aku lanjut, aku ingetin dulu buat kalian semua yang menemukan salah satu video aku di home YouTube atau di brand YouTube, kalian langsung aja tap link di bawah sini di deskripsi bawah. Dan tuh kalian langsung otomatis masuk ke channel aku yang bernama Babeler Official. Jadi kalian langsung subscribe dan juga share video-video yang lainnya, oke? Okay? Sekarang kita ya, aku di sini membuat drone. Sini aku membuat drone yang cukup bisa aja. Di sini ada remote drone yang aku juga bikin ya. Di sini ada casan drone-nya. Ya, ini kayak ala-ala imajinasi aku gitu ya guys ya. Oke. Okay? Untuk drone-nya di sini detailnya banyak banget sih, warnanya juga banyak banget. Semuanya tuh ya rata-rata ya, rata-rata tuh warna silver dan hitam, warna silver dan hitam, ada merahnya dikit sih ya, rata-rata gitulah ya. Ini warnanya ngacak ya, karena aku dapatnya juga ngacak gitu guys. Sini aku kasih lihat dulu ke kalian, di sini ada depannya. Nah, sini kalian yang bertanya-tanya mungkin ini bolong kenapa di sininya? Karena ini kalau misalnya bisa terbang beneran, ini adalah aerodinamikanya. Jadi dia tuh si anginnya itu dia lewat dengan sempurna lewat sini. Belakangnya juga bolong. Oke. Okay. Depan sini untuk anginnya biar lebih kencang, di sini ada tapnya. Dan di sini ada tombol on off-nya ya. Aku mengimajinasinya banyak. Ini ada warna hijau dan juga warna merah. Merah ini off dan hijau tuh on. Ya di sini ada antenanya kecil gitu ya ini. Aku bikin sendiri. Ya di sini ada sayapnya, di sini ada ininya.
ya buat gaya-gayaan di sini ada dua, depannya kayak gini dan bagian atasnya seperti ini, bagian sampingnya seperti ini, samping sini seperti ini, belakang seperti ini. Ini kayak ada penyangganya gitu dan di sini kayak ada baterai-baterainya gitu, bawahnya ada bawahnya gini kayak mesinnya gitu, dan di bawahnya sini aku pakai di sini ada sensornya. Jadi aku tuh bikin teknologi sendiri ya guys. Tapi ya, seru banget sih. Jadi kalau misalkan kayak gini, nanti di indikator remote-nya aku jelasin remote-nya nih. Ya, ini ada sensornya pokoknya. Di sini ada kayak kaki ayam dan lihat nih, ini kayak gini. Ini tombol-tombolnya banyak banget, aku bisa jelasin kalian banyak banget. Ini ada antenanya. Dan juga di sini ada tombol-tombol. Ini ada layarnya, di sini ada buat hiasan, dan juga ini ada cetekan-cetekan. Lalu di sini ada remote untuk kontrolnya, di sini ada tombol on off, di sini ada ya, itu doang. Di sini ada indikator. Dan aku jelasin ya semuanya. Di sini ada layar buat konsen kita main drone kan, kita suka ngeliat tuh, konsen main-main-main-main, dia terbang kemana. Nah ini adalah kacanya atau layarnya. Di sini ada indikator yang untuk kecepatan. Ini kecepatan slow, medium, dan ini apa fast, kenceng. Ya, di sini ada kontrolnya. Di sini ada on off-nya merah dan juga hijau, harusnya ini hijau tapi aku nggak ada. Mana jadi warna kuning saja. Oke, di sini untuk gerak-gerakin dia itu ke kanan, ke kiri ya, ke bawah, ke atas, dan ini untuk maju dan mundurnya. Ini ada indikator baterai. Jadi kalau misalnya baterainya udah hijau, abis itu kalau misalnya kuning, hijau itu artinya penuh, kuning itu artinya setengah, merah itu artinya sudah habis. Ya di sini ada indikator yang tadi aku bilang ya guys ya. Di bawahnya kan ada sensor nih, aku bikin sendiri ya sensor. Nanti kalau misalnya dia turun, nanti kan misalnya turun nih dia, nanti yang ini yang pertama masih tinggi, yang ini nih yang bawah dulu nih hijau, habis itu biru itu sedang, habis itu oranye, habis itu merah, habis itu di tanah. Ini indikator tanah, oke. Kayak gitu guys. Jadi sensor yang aku lakukan ini bawah ini sebenarnya kalau ada ya sebenarnya, kalau sebenarnya tuh seperti itu ya. Jadi aku ceritain sendiri-sendiri ya. Dan di bagian ini mayoritas warna-warni ya. Mayoritas, dan juga di belakangnya kayak ini. Ini adalah tempat casannya. Yang tadi aku bilang ini casannya. Jadi ini canggih ya, kalau misalnya warna hitam ini 100% yang warna hitam, ini kan colokan yang warna hitam itu 100% baterainya kalau misalnya ada 80%, 50%, dan 100% itu beda colokan. Jadi ini ada yang 100%, ini ada yang ini 80, yang ini 50%. Jadi di sini ada kayak colokan gitu, kita tinggal colok. Ini kalau misalnya yang ini 100%, yang ini 80%, yang ini, yang ini 50% gitu guys. Jadi itu ada magnetik gitu, nanti dia langsung otomatis misalnya kalian deketin ke sekontak otomatis dia ke ini cas ya. Itu imajinasi aku, kalian terserah. Kalau sampai beli itu kalian terserah mau bikin apa aja, dan ya itu tergantung hoki kalian. Misalkan kalian dapat apa itu tergantung hoki kalian ya. Kalau aku dapatnya kayak sampah-sampah gini, oke? Okay. Ada tan muncul. Oke, sekarang kita teman-teman jangan itu. Ini adalah yang paling besar ya mataku ya, yang aku bikin dan juga yang paling wah. Gitu ya guys ya. Ini adalah yang aku bikin yang paling besar. Jadi ada kehilangan satu di bagian atasnya ya. Ini adalah mobil. Ya, aku bikin mobil. Kalian datar aja kan, lihat ini ada kacanya. Di sini tuh sebenarnya nih kan bolong nih. Itu sebenarnya ada lampunya LED sorot gitu ya. Spionnya juga patah nih, hilang guys. Enggak apa-apa, ntar aku liatin, jelasin ini. Depan ada depannya. Ini harusnya ada pelat nomor tapi enggak ada. Ini ada lampunya. Ini ada bannya, ya ini warna-warni sih. Di bagian sininya nggak ada pintunya, pintu lewat di atas. Belakangnya dia ada lampunya dengan fast. Di sini ada warna oranye, abu-abu, hijau, abu-abu kuning. Lampu belakang warna merah ininya. Nah, kayak gini sampingnya.
pohonnya kayak gini, atasnya kayak gini, bawah seperti ini. Ini aku bikin ya, ini berat ini sih. Ini kuat banget, aku udah uji coba dibanting dia kuat. Wow sih. Dan sini ada dalamnya ada bagasi di bagian sini. Untuk satu orang. Mobil ini. Kita kecilin apa tan? Mati. Ntar ya guys ya. Kita ngurusin Atan dulu nih guys. Karena gitulah ya kalau shooting itu suka kayak gitu-gitu. Siap. Oke. Kita tuh YouTube. Mana YouTube-nya? Kita cari sendiri lah. Oke. Tuh. YouTube. Oke. Sudah. Oke, kita langsung lanjut aja lagi. Ini kayak gini. Ya di sini ada beberapa fitur ya harusnya. Nah, sini ada aksesoris. Nih, ini adalah sunroof, roof box ya, itu artinya untuk menaruh barang yang banyak nih. Saya naruh barang beneran, jadi kita pasang di atas sini. Sudah terpasang seperti ini jadinya. Wujudannya bila kita taruh roof box. Jadi kayak ada nojol gitu, ini untuk bawa barang. Ya aku imajinasi sendiri ya untuk membuat ini. Ini aku tadi tingginya aku modif ya, jadi tinggi banget karena mobil jeep gitu ya, kayak mobil jeep mirip untuk pergi-pergi ke gunung-gunung gitu, camping gitu ya, kayak gitu. Dan ini menurut aku ya cukup bagus, aku sangat terkesan sekali karena aku bisa membuat tadinya Lego bekas, Lego hancur, Lego apa, menjadi sebuah satu mainan yang aku sangat suka. Ini adalah Lego yang paling aku suka. Dan ini adalah Lego yang pertama kali aku bikin ya, menjadi mobil gitu. Awal sih cuman gitu doang ya, jadi kayak gini gitu. Aku rubah-rubah ya. Seperti ini gitu. Ini sini ada knalpot di belakangnya ya guys ya. Nanti kalau sama mobil listrik sudah merajalela, aku ilangin knalpotnya ya guys ya. Karena mobil listrik itu kan enggak ada knalpot gitu ya. Ya, di sini ada spionnya. Tapi patah satu ya. Aduh, apa ya? Ini sih bannya juga terbuat dari karet ya, guys ya. Bannya di sini kita bisa copot bannya. Untuk di bengkel seperti ini bannya. Ya, seperti ban biasa lah ya. Enggak ada yang beda kayak ban Lego biasanya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa aku ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah sini guys. Oke, jangan lupa kalian tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang pastinya insya Allah menghibur kalian semua guys. Oke, dan jangan lupa aku ingetin sekali lagi ya, buat kalian yang menemukan salah satu video aku, kalian langsung aja klik link di deskripsi bawah karena biar kalian tuh langsung ya, langsung otomatis masuk ke channel aku ya, biar kalian langsung otomatis masuk ke channel aku, lalu kalian subscribe dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Oke, cukup saja video dari aku dan dadah, assalamualaikum.